Nah, jadi beginilah suasana Jalan Yosudarso di sore hari ini. Rame banget, Rek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Jalan Yosudarso. Karena kemarin ada yang request ya, supaya dibuatkan video di Jalan Yosudarso. Karena Jalan Yosudarso katanya lagi diperlebar, teman-teman. Nah, jadi beginilah suasananya sekarang. Dan di depan kita ini sudah dicor. Cuma yang di depan ini ya, nah ini masih dalam teman-teman, ini akan ditimbun lagi ya. Tapi karena sekarang lagi hari libur mungkin ya, jadi nggak ada pengerjaan di sini. Kalau di ujung sana, di sana juga sudah ada besi ya di ujung sana, dan sudah dicor juga sebagian jalannya. Seperti, ya seperti ini teman-teman. Nah kalau untuk mobil ya, atau kendaraan yang melalui Jalan Yosudarso ini ya seperti ini, padat merayap teman-teman. Karena memang ada pengalian ya. Biasanya lurus tapi sudah dialihkan ke sini ya untuk jalannya ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini masih tahap pengerjaan teman-teman, masih belum ditimbun ya. Di sini harusnya sih nanti ditimbun, jadi ratakan sama ini. Sama yang saya pijak ini. Kalau untuk gorong-gorongnya teman-teman di sini sudah besar banget ya, sudah oke. Tapi nanti di sini akan dikasih gorong-gorong lagi, teman-teman. Nah, di sini di bawah ini adalah gorong-gorong besar, ada dua gorong-gorong besar. Sama seperti yang nampak di depan kamera kita ini. Nah, di sana itu adalah gorong-gorong juga, teman-teman. Gorong-gorong besar ya, ada dua. Oh, dan ternyata di sini masih dikerjakan untuk gorong-gorongnya, teman-teman. Nah, di sana ada emasnya itu yang lagi kerja. Coba kita zoom sebentar ya. Nah, di depan sana itu ada emasnya yang lagi ngerjain gorong-gorong ya. Jadi beginilah teman-teman suasana Jalan Yosudarso ya di sore hari ini. Padat, ramai. Jadi untuk suasana kendaraan atau mobil dan motor teman-teman, ya seperti inilah merayap. Dan semoga Jalan Yosudarso ini cepat selesai, biar kita bisa nyaman ya untuk melaluinya. Oke, kita ke depan sana dulu. Nah, di sana ada alat berat juga. Dan di sebelah sini, nah ini ada bapaknya yang lagi mengerjakan besinya, teman-teman. Khusus besi jalan ini ya. Nah, jadi seperti inilah suasana Jalan Yosudarso di sore hari ini. Karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam 4, teman-teman, atau jam 16 lewat 10 ya. Wow, ramai banget, Rek. Ini nanti kalau sudah selesai ini pasti lebar banget, teman-teman. Semoga Batam ke depannya tambah maju lagi, dan perekonomian juga tambah berkembang lagi, teman-teman. Saya salut sih sama pemerintah sekarang ya, untuk jalan kota Batam sekarang sudah diperlebar, sudah hampir semua jalan ya akan diperlebar ya sama pemerintah kota Batam ya. Saya salut. Nah, jadi seperti inilah suasananya sekarang di sore hari ini. Jadi saya nggak akan ke depan sana, teman-teman. Kalau di depan sana sih di sebelah sini ya, khususnya di sebelah kiri ini sudah selesai. Cuma di sebelah kanan yang belum ya, masih tinggal menunggu yang di sini dulu. Mungkin kalau di sini sudah selesai, mungkin akan dilanjutkan ke depan sana, teman-teman. Nah, ke depan sana ya. Wow. Pagi, siang, sore, malam di sini pasti macet banget, teman-teman. Pasti merayap. Ini ibarat kayak jalur mudik ya, seperti ini ya. Kalau
kalau jalur mudik ya seperti ini. Jadi suasananya seperti ini, ramai banget, Rek. Tapi kalau di sininya sudah siap, teman-teman, jalan ini sudah siap, ini pasti lancar, pasti nggak akan seperti ini ya kendaraan yang melalui jalan Yos Sudarso ini. Wow, keren sih ini. Nanti kalau siap mungkin ini jalannya pasti lebar banget ya. Wow, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Ini adalah video pendek dari saya. Suasana terkini di jalan Yos Sudarso, padat, ramai, merayap. Wow, keren. Nah, di sini sudah mulai macet, teman-teman, karena memang di ujung sana ada lampu merah ya. Nah, di ujung sana ada lampu merah, jadi ya seperti inilah suasananya sekarang. Wow, sudah mulai macet. Oh iya, wes ditutup mau ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Kota Batam. Semoga Kota Batam kedepannya tambah maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Keren.